这是、哎、抓住了，啊！这简直真假难辨，你们看，白鹤书院要没了！什么？院长他、啊、还没死、啊？啊、我先去找掌教商量商量。前往白鹤书院平定乱象。调转航向，目标白鹤书院。你怎么就忍心把我扔下呀？啊。居然、哦哎哎、破了！啊 kembali lagi bersama para jagoan Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Yin Si Jongmen Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu Linknya ada di deskripsi Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih memperlihatkan Bai Chen yang merasa khawatir dengan kondisi dari Hetian setelah dia kehilangan kepala desa yang dianggap sebagai ayah. Hetian pun tampak berusaha tegar di hadapan Bai Chen dan tidak ingin bersedih terlalu lama. Begitu pula penduduk desa keluarga Chen sangat bangga kepada Hetian karena sudah menjadi seorang praktisi yang belajar oh, di ini setiap ini. abadi. Meskipun Hetian berusaha saya untuk tetap tegar, tapi tetap aja Bai Chen meminta Hetian untuk tidak berbohong dengan hatinya. Jika ingin menangis maka menangislah sekarang juga. Karena menangis bisa meredakan luka yang ada di dalam hati. Dia pun langsung menangis sambil memeluk Bai Chen. Singkat cerita, keesokan harinya Bai Chen mendapatkan kunci naga Ajure yang sebelumnya didapatkan oleh Hetian. Bai Chen terus bertanya-tanya apa fungsi dari kunci naga ajure ini. Sistem pun kemudian muncul dan memberikan selamat karena Bai Chen sudah menemukan kunci naga ajure yang pertama. Jika berhasil mengumpulkan semua kunci naga ajure, maka Bai Chen bisa pulang ke dunia asalnya. Ke rumah. Sontak hal ini pun membuat Bei Chen cukuplah kaget. Dia pun langsung menerima misi untuk mengumpulkan seluruh kunci naga ajure yang dibelikan oleh sistemnya. Sementara itu, di sana tiba-tiba aja datang seekor bangau yang ingin menyampaikan sebuah pesan. <tuk> tapi eh tapi, di sini Xian Er malah langsung menangkap bangau tersebut dan ingin menjadikan bangau ini sebagai ayam panggang nanti malam. Mujiwan pun langsung protes karena menurutnya itu adalah burung bangau dan tidak akan bisa dibakar seperti ayam panggang biasa. Tiba-tiba saja burung bangau tersebut juga memuntahkan sebuah surat yang di mana surat tersebut berasal dari Akademi Baihe. Panatua Ge yang merupakan mantan panatua di akademi tersebut ia pun langsung membuka surat tersebut karena ingin mengetahui apa yang ingin disampaikannya. Di saat yang sama, Jauhong menjelaskan kalau Akademi Baihe merupakan akademi suci, tempat di mana seluruh praktisi menimba ilmu. Di sana, mengirim pesan melalui bangau seperti ini merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh Akademi Baihe, dan Sian Er pun penasaran kenapa harus menggunakan seekor bangau, di mana biasanya untuk menyampaikan surat sepele hanya perlu burung merpati aja di saat yang sama Mujiwa punya pendapat berbeda di mana menurutnya seharusnya surat tersebut dikirimkan menggunakan burung hantu. Sementara itu bagi Suking Yun dia berkata kalau sebuah surat kecil biasanya dikirim menggunakan burung gagak. Tiba-tiba aja setelah tuaga membuka surat dari Akademi Baihe muncul seorang dari dalam surat tersebut. Panatua menyebutkan kalau orang yang keluar dari dalam surat biasanya berupa esensi jiwa aja. Panatua juga tidak menyangka kalau esensi jiwa yang dikirimkan oleh Akademi Baihe itu bisa sangat mirip dengan aslinya. Untuk membuktikan hal tersebut, Panatua kemudian mencabut jenggot esensi jiwa yang dikirimkan oleh akademi tersebut. Tidak Terlihat esensi jiwa tersebut langsung kesakitan setelah jenggotnya dicabut. Di sana Mujiuhan dan Sian Are juga memberitahu sepertinya esensi jiwa di hadapan mereka pada saat ini adalah orang sungguhan dan bukan esensi jiwa seperti yang dibicarakan panatua ge. Tidak. Diketahui panatua yang datang melalui surat merupakan adik junior dari panatua ge yang bernama panatua Wenpeng. Panatuwage pun langsung bertanya ada tujuan apa adik juniornya sampai datang jauh-jauh untuk menemuinya. Wenpeng pun kemudian menjelaskan kalau kakak pertama mereka yang merupakan seorang dekan akademi Baihe saat ini sedang sakit keras. Selain itu akademi Baihe juga terancam akan lenyap tidak tersisa ternyata setelah kepergian dari Panatuage, Akademi Baihe dimasuki oleh penyusup yang ingin melakukan pemberontakan. Saat ini halaman dalam di Akademi Baihe sudah hampir sepenuhnya dijadikan wilayah dari para penyusup tersebut. Para pun bertanya kenapa dekan Akademi tidak melakukan tindakan padahal kondisinya sudah semakin buruk seperti ini. Wen Peng menjelaskan kalau dekan akademi sedang sakit keras Jadi hal tersebutlah yang menyebabkan dia tidak bisa mengambil tindakan sama sekali Sontak hal ini pun membuat Panatuage sangat kaget Akan tetapi kagetnya Panatua Ge dikarenakan dia tidak menyangka dekan akademi ternyata masihlah hidup Sontak hal ini pun membuat Xian Er, Mujiuhan dan juga Su Qingyun itu merasa malu dengan kelakuan Panatuage. Sebelum kondisi dari dekan akademi semakin memburuk, dia memerintahkan Wenpeng untuk mencari keberadaan dari Panatua Ge dan meminta Panatua Ge untuk pulang sekaligus mengambil sebuah tindakan kepada para penyusup dan pengkhianat Akademi Baihe. Panatua Ge sendiri sebenarnya ingin pulang ke akademi akan tetapi saat ini dia sudah menjadi panatua di Sekte Abadi. Jadi Mereka tidak bisa jauh, meninggalkan jauh, sekte jauh. begitu saja. Di satu sisi, Cian'er, Mu Jiuhan, dan juga Su Yun bersedia untuk ikut membantu Panatua Ge jika dia ingin kembali ke Akademi Baihe. Karena banyaknya dukungan ini, Panatua Ge akhirnya akan meminta izin terlebih dulu kepada Bai Chen. Apakah dia diperbolehkan pulang ke Akademi Baihe? Singkat cerita, Panatua Ge dan Wen Peng sudah selesai menceritakan kronologis kejadian yang sedang menimpa Akademi Baihe. Dan di saat itu pula sistem muncul untuk memberikan misi kepada Bai Chen. Di mana Bai Chen diminta untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di Akademi Bai He. Jika berhasil maka Bai Chen akan mendapatkan hadiah berupa tiga kartu pembunuh sekaligus sekali pukul dan satu kartu tubuh emas abadi. Melihat hadiah yang diberikan oleh sistem begitu banyak, Bai Chen tanpa ragu menerima misi tersebut dan akan segera pergi ke Akademi Bai He. Ketika sedang berada di perjalanan menuju akademi tersebut, Panatua Ge dan juga Wen Peng menjelaskan tentang sejarah dari akademinya. Diketahui akademi Baihe didirikan oleh orang suci kuno pada saat zaman dahulu dan sudah memiliki sejarah 10.000 tahun lamanya. Jika akademi Baihe berakhir pada generasi ini, tentu aja Wen Peng sebagai seorang panatua itu akan merasa malu kepada para pendirinya. Mendengar semua penjelasan dari dua orang panatua ini, Bai Chen pun pada akhirnya memutuskan untuk menyusun rencana terlebih dahulu. Dia meminta Hetian dan Mujiuhan untuk masuk ke halaman dalam Akademi Baihe guna menyelidiki siapakah dalang utama di balik pemberontakan ini. Sementara untuk Zhao Hong dan juga Luoli, mereka berdua akan standby di atas kapal terbang dan jika Bai Chen membutuhkan bantuan, maka mereka berdua harus sigap turun tangan ke medan pertarungan. Karena waktunya sudah mepet, maka Bai Chen meminta Panat Ge dan juga Wen Peng untuk mengikutinya menemui dekan akademi dulu. Singkat cerita, Panat Ge dan juga Wen Peng sudah sampai di kediaman dekan akademi. Di sana, sang dekan yang sedang sakit keras tidak menyangka kalau Panatua Ge masih hidup setelah lama meninggalkan akademinya. Wow, Karena mereka semua sudah berkumpul. Sang dekan kemudian menjelaskan kalau umurnya sudah tidak lama lagi jadi dia menyerahkan semua urusan kepada Wenpeng dan juga Panatua Selain itu, beberapa warisan harta dan karya yang ditinggalkan oleh dekan akademi semuanya akan dihibahkan kepada Wenpeng. Sementara Panatua akan mendapatkan hutan bambu dan sebuah gubuk peninggalan dari Dekan Akademi. Kemudian Dekan Akademi yang sudah putus asa dengan penyakitnya itu tidak terlalu memikirkan lagi persoalan yang sedang terjadi di akademinya. Kan tetapi tiba-tiba aja Bai Chen datang dengan membawa sebuah akar obat spiritual yang terakhir kali dia berikan kepada Panatua Ge. <tuh> Bei Chen kemudian menyebutkan kalau dia sudah memastikan kalau dekan akademi sudah sembuh dari penyakitnya selama ini. Sementara itu, Wen Peng menganggap akar obat spiritual yang diberikan oleh Bei Chen itu lebih sekedar dari obat biasa. Dengan kata lain, dekan akademi juga akan berhasil menerobos ke ranah yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Sesuai dengan perkataan dari Wenpeng, dekan akademi benar-benar berhasil menerobos setelah dia mendapatkan pengobatan dari Bai Chen menggunakan akar obat spiritualnya. Singkat cerita, ketika hari sudah malam, mereka berempat berkumpul sekaligus ingin membicarakan permasalahan yang sedang terjadi di akademinya. Pertama-tama, tentu saja dekan akademi berterima kasih kepada Bai Chen yang sudah menyembuhkan penyakit yang selama ini dia derita. Karena dekan akademi hingga jadi tewas, maka warisan yang hendak diberikan kepada Wenpeng dan juga Panatuage tentu dibatalkan. Dekan Akademi pun menjelaskan kalau dia tidak akan pernah membiarkan Akademi Baihe dalam keterpurukan seperti ini. Meskipun jumlah orang yang setia kepada Akademinya sangat sedikit, tapi Dekan Akademi optimis mereka bisa membasmi semua pengkhianatnya. Wen Pang sendiri punya sebuah rencana, di mana menurutnya semua pengkhianat pasti mengira kalau Dekan Akademi sudahlah mati. Jadi kesempatan ini adalah momen bagus untuk memancing para pengkhianat keluar dari sarangnya, dan setelah itu langsung membasmi mereka semua. Setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal dongwa ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.